mantan pro player yang sering kena banned di Call of Duty Warzone. Yap, namanya Rian Supernair. Mantan pro player PUBG ini udah kena banned 13 kali di Call of Duty Warzone dengan 3 akun berbeda. Tapi bang, kan dia memang jago, kok bisa kena banned? Ya karena terlalu jago, makanya orang-orang banyak yang report Supernair karena dikira nge-cheat. Terus dia terkena massive report lalu dibanned oleh sistem. Kalau kita lihat dari cara mainnya, dia punya aim yang sangat lurus, bahkan spray jarak jauh sekaligus. Dan pergerakannya udah gak kayak manusia lagi nih yang main. Ditambah banyaknya jumlah kill yang ia dapatkan. Apa gak tambah sus tuh? Sebelumnya Bang Rian ini udah pernah kena banned di PUBG PC dan Super People karena masalah yang sama. Ya, karena terlalu jago. Saran gua nih, daripada balik lagi ke PUBG PC, mending Bang Rian main lato-lato aja sih. Pasti gak akan kena banned lagi. Gimana?